Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode malam ini, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana pada episode malam ini kita akan menyaksikan adegan di mana Novia akhirnya mengetahui salah satu kebohongan Hakim kepadanya, karena Melani membahas soal kejadian beberapa waktu lalu di perayaan Bank Prioritas yang mengakibatkan Hakim mengalami kecelakaan karena tertimpa lampu saat berusaha menyelamatkan seorang wanita. Melani juga mengatakan kepada Novia kalau wanita yang Hakim tolong itu adalah Tawi. Kita juga akan melihat apa yang akan terjadi antara Hakim dengan Joe, dan masih banyak adegan-adegan seru dan lebih menarik lagi ya guys. Dan pada video kali ini Mimin akan membahasnya. Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Jeffrey kali ini terlihat mendatangi makam almarhum ayahnya Novia dengan membawa seikat bunga. Di makam tersebut, Jeffrey meminta maaf kepada almarhum ayah Novia karena sudah membuat Novia kehilangan seorang ayah. Sementara Novia kali ini dikejutkan oleh pesan gambar di handphonenya, yang mana di pesan tersebut memperlihatkan seikat bunga di atas makam ayahnya. Novia pun penasaran dan bertanya-tanya siapa orang yang sudah menaruh bunga di makam ayahnya itu. Di adegan berikutnya, Tami terlihat sedang duduk berdua dengan Novia. Mereka kelihatannya sedang asik ngobrol berdua. Mereka tak sadar kalau saat itu Jeffrey berada di tempat itu mengawasinya. Dan di adegan selanjutnya, Novia terlihat sedang berdua bersama Melani. Saat itu Melani mengatakan kalau dirinya sudah pernah bertemu dengan Tami di acara peresmian Bank Prioritas beberapa waktu yang lalu. Obrolan berlanjut hingga akhirnya Novia dibuat sangat terkejut mendengar sesuatu yang Melani katakan. Karena dari obrolan tersebut Novia ketahui satu hal dari Melani yang mengatakan kalau wanita yang Hakim tolong itu ternyata Tami. Dan di adegan selanjutnya, Joe terlihat menghampiri Hakim. Joe saat itu terlihat sangat marah kepada Hakim yang dianggap sudah mendekati Tami. Joe tanyakan kepada Hakim ada hubungan apa sebenarnya Hakim dengan Tami. Hakim pun saat itu benar-benar sangat panik. Sepertinya Joe benar-benar akan sangat marah kepada Hakim yang dianggap sudah mendekati Tami dan ingin merebut Tami darinya. Yang pasti episode malam ini akan sangat menegangkan ya guys, dan sangat membuat kita semua penasaran. Untuk itu saksikan kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode malam ini di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.